Bismillahirrahmanirrahim tuh, Bu. B-nya itu panjang apa pendek, Bu? Pendek. Kenapa pendek? Karena enggak ada mata bininya, enggak ada jodohnya, enggak ada pemanjangnya. Bismillah, lapar Allahnya dibaca tipis apa tebel? Tipis apa tebel? Kenapa tipis, Bu? Ah, karena garis sebelum lapar Allah barisnya di bawah. Nih, ini nih. Nah, ini nih. Sebelum lapar Allah baris bawah. Enggak apa-apa, Ibu, karena belum belajar. Nanti tenang ya. Nah, ini. Lihat. Lafadz Allah ini dibaca tipis karena sebelumnya ini tuh. Jadi bismillah. Ya. Bukan bismillah. Bismillah. Kenapa Allah? Karena sebelum lafadz Allah baris atas. Fathah. Ah, qul huwallah. Karena sebelum lafadz Allah baris atas ya. Iya, bukan salah ya. Bukan qul huwallah, qul huwallah. Nih, bismillah lafadz ininya panjang tipis nih, Bu. Panjang apa pendek? Kenapa panjang? Ini mat asli. Ya, kadang-kadang mat asli mat tobi sama juga, ya. Tapi kita bilang bedakan aja. Deh. Bismillah. Bismillahir. Alif lamnya dibaca enggak? Baca. Enggak. Enggak, kenapa enggak dibaca? Karena ada tasydid. Ya, ada tasydid betul. Kenapa di atas alif lam bedakan dengan yang ini nih, Bu? Nih, ini dibaca enggak alif lamnya, Bu? Baca. Kenapa dibaca? Karena alif lam yang amariyah. Ya, ini ada sukunnya tuh. Ini kosong. Tuh, ya. Bismillahir. Ini tipis. Kosak ini bismillahir. Alif lam samsiah ini B-nya kosor, pendek. Bismillahirrahmanirrahim tadi panjang ya, sudah tahu ya, mad asli. Ini enggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Matobi'i bukan, Ibu? Matobi'i. Kenapa matobi'i? Ada ya. Ya, pasangannya. Huruf berbaris kasroh dengan ya mati tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, Bu. Ini jadi mad arid disukun tuh. Kenapa mad arid disukun? Ya, karena matobi tuh. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kok saya belum nyambung nanti ya? Nanti dari awal lagi. Ini di surat. Jadi sama seperti ibu belum tahu mobil disuruh ini apa, ini bannya, ini sekrupnya, ini orang belum tahu. Nah, nanti di satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al, ini alif lamnya alif lam komariah tuh. Alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Ada sukunnya. Al ko, koknya panjang apa pendek? Panjang. Kenapa panjang? Ada matobi. Ini ada jodohnya, matobi. Al koriah tuh. Ri-nya tipis apa tebel? Tipis. Kenapa tipis? Karena garis bawah. Karena garis bawah nih, Bu. Nih. Ri ini. Kenapa tipis? Karena garis bawah. Al-Qori. Nama saya siapa, Bu? Al-Qori. Nama saya. Ari, enggak Aul, Ari. Kenapa I tipis? Tipis tarkik. Tarkik. Ya. Nabi kita disebut apa? Rasulullah. Karena sebelum lafadz Allah baris atas itu. Ra tuh, barisnya di atas. Al-qari'atu maknya panjang apa pendek? Harusnya panjang ya matobi'i. Kenapa? Patah dengan alif. Tapi karena setelah matobi'i ketemu alif lam qomariyah tuh. Jadi mal, jadi tipis. Tuh ya. Mal qari'ah. Koknya panjang apa pendek? Kenapa panjang? Ah, ketemu jodohnya gitu. Nih, patah dengan alif. Al-qari'atu malqa. Ri-nya tipis tebel. Tipis. Kenapa tipis? Karena baris bawah. Ah, tuh ya, udah nyambung-nyambung lama-lama juga. Dan ini direkam. Rekamannya nanti bisa diputar di rumah. Al-qari'atu malqari'ah. Wa ma, wa-nya panjang pendek. Pendek. Kenapa pendek? Tidak ada pasangannya. Ma-nya sendiri apa? Panjang, manya matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada alifnya. Patah dengan alif. Tapi ini karena matobi'inya setelah matobi ketemu alif, nih ya. Setelah matobi ketemu alif, jadilah madja'izmun pasil. Madja'izmun pasil matobi ketemu alif. Ketemu huruf lain kan? Persis. Di sini ini harusnya ini bukan alif tapi hamzah. Ini harusnya hamzah nih. Ini harusnya hamzah. Di atas alif ini ada hamzahnya. Ya. Ya. Wama adnya apa? Kol-kolah apa? Sugro. Kenapa sugro? Karena di tengah. Nih, di tengah dan dalamnya sudah mati.
Tapi kalau di akhir jadi kubro ya. Wama adrornya tipis panjang. Panjang. Tafkhim tebel. Karena baris atas. Ronya panjang ada yang berdiri nih. Wama adrokama manya panjang pendek. Harusnya panjang ini matobi'i. Karena setelah matobi'i ketemu alif lam komariah tuh. Wama adro kamal jadi pendek ya. Wama adro kamal koknya panjang pendek. Kenapa panjang? Pasangannya matobi'i ya. Tuh wama adro kamal koriah. Nih tanda wakofnya apa bu? Bukan, ini bawah, ini tanda wakof. Yang tamar buto yang ibu maksud ini. Ini tamar buto ya. Ini tamar buto. Tapi yang saya maksudkan yang atasnya, tanda wakof. Ini rambu lalu lintas. Koplamya. Koplamya itu dihentikan lebih utama. Dihentikan lebih utama ya. Jadi menjadi harus sukun. Persis. Jadi kalau mau berhenti lebih utama di sini. Wa ma adraka mal qari'ah. Lain dengan yang ini, Bu. Ini jim mujawaz. Boleh berhenti, boleh tidak. Lain dengan yang ini. Ini tidak boleh berhenti lam alif. Ibarat lampu hijau. Ya, tapi kalaupun berhenti di sini ada nomor ayat. Jadi al-qari'ah boleh juga karena ada nomor ayat nih, ada nomor ayat ini. Gitu. Boleh, boleh juga berhenti. Gitu. Yau, matobi'i kan, Bu? Iya. Matobi'i kan? Enggak. Bukan. Kenapa? Main ya aja. Mau kucing. Bukan. Lin. Ya? Huruf lin. Kenapa huruf lin? Nih. Karena patah. Patah dengan alif, bukan jodohnya. Ya, yau tuh. Yaum, kalau dihentikan jadi mad apa, yo? Lin jadi tinggal tambah mad. Madlin persis ya. Ya. Ibu belum belajar udah pinter ya. Ibu udah belajar sama saya. Ibu udah pinter tuh. Nanti tenang ya. Ini gambaran aja nanti harus begitu. Tenang aja nanti ya. Belum. Iya enggak nanti. Nanti kan teorinya ini uji coba. Nantinya harus begitu. Ibu Lili aja kemarin enggak pusing tuh. Pusing enggak kemarin? Betul, nanti ya. Sebentar ya, nanti. Nih, ini aja. Yaumayaku panjang apa pendek? Panjang. Kenapa panjang? Nah, doma dengan waw mati nih. Jadi Bu, kalau doma dengan waw mati itu ya. Kalau fathah dengan alif tuh pasangannya Bu. Kalau kasroh, di sini ada kasroh enggak di sini? Di sini enggak ada kasroh ya. Ah ini i ada ini hi kasroh dengan ya mati tuh. Itu matobi'i ya. Fathah dengan alif. Nih, fathah dengan alif. Domah dengan waw. Kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Itulah matobi'i. Ya. Tuh. Yauma yakunun alifnya alif lamnya dibaca enggak? Enggak. Kenapa enggak dibaca? Yang gampang karena enggak ada tanda bacanya tuh. Enggak ada tanda gitu aja tuh. Ya. Kenapa enggak ada tanda alif lam samsiah? Kenapa tak ada tanda apa di sini? Ini tasdid. Nih, tuh. Kalau di sini kan adanya gini tuh. Tuh, ini dibaca al. Ini enggak dibaca, enggak ada tanda tuh. Tuh. Ya. Yauma yakunun na-nya matobi'i bukan? Kenapa matobi'i? Ada alif. Ah, pasangannya. Pasangan patah dengan alif tuh. Yauma yakunun nasu ka, harusnya ka itu panjang Bu ya. Harusnya panjang ini tuh. Tapi karena ketemu lam mati alif lam qomariyah jadi pendek. Tapi teori asalnya panjang. Yauma yakunun nasu ka, tapi karena ketemu alif lam ini jadi kal hamzah wasol. Ya kal fardhu. Udah tahu tuh ronya tebel. Kenapa tebel? Ya pinter tuh ya. Karena barisnya di atas. Selain rohnya tebal apalagi? Yo. Matobi'i. Ah, matobi'i. Kenapa matobi'i? Ada jodohnya itu. Jodohnya. Kenapa jodohnya tuh? Fathah dengan alif. Tuh. Kalfaro kalfarasyil dibaca enggak alif lamnya?
dibaca. Kenapa dibaca? Ada tandanya. Kenapa? Alif lam apa ini? Alif lam Qomariyah. Kalau mau nama, yang penting dibaca apa tidak dibaca itu ya segitu aja udah bagus banget. Iya, itu Bu Bahtiar aja dulu. Yauma yakun an-nasu kal farasil. Maaf, maaf apa nih? Kenapa kol-kolah? Karena ba mati itu. Ba mati di tengah. Nih, ba huruf kol-kolah ada berapa? Ada 5. Baju itu kok ba? Ya. Huruf kol-kolah nih. Huruf kol-kolah ba ju baju baju tuh baju baju nih anaknya itu Dewi hafal banget baju di toko baju di toko baju di to baju di toko itu tulisannya ya baju di toko halaman 46 buku wajib nanti yauma yakunu an-nasu kal farasil mabthus terusnya apa tuh ini matobi'i kan. Karena matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan di sini. Tuh. Jadi madari disukun, dihentikan jadi yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Itu namanya madari disukun. Ya? Ah, tapi ada nomor ayat sini. Ini tanda wakafnya tidak boleh berhenti. Tapi ini ada nomor ayat. Jadi boleh berhenti juga. Betul. Jadi kalau berhenti di sini ini namanya madari disukun. Yauma yakunun nasukal farasil mabthus. Sebagusnya sebaiknya disambung. Orang enggak kuat napasnya dan ada nomor ayat ya udah berhenti aja. Ya. Wataku kunya apa yo? Panjang. Kenapa panjang? Doma dengan waw mati karena doma tuh. Doma dengan waw mati itulah mad. Matobi'i yauma yakunu an-nasu kal farasil mabthus wa takunu alif lamnya dibaca ndak? Baca. Kenapa dibaca? Nih. Wa takunul jiba, ba-nya juga mad. Matobi'i. Panjang matobi'i. Tuh, kenapa matobi'i? Ah, fathah. Ketemu a alif, fathah dengan alif. Tuh ya. Watakunul jibalu kaknya ini matobi bukan? Matobi. Kenapa matobi? Asalnya matobi. Ya, tapi enggak jadi panjang karena ketemu alif lam. Jadi watakunul jibalu kal ihnil alif lam? Alif lam Qomariyah. Qomariyah. Kenapa alif lam Qomariyah? Alif lamnya dibaca ndak? Baca. Kenapa dibaca? Ada tanda gitu aja. Ya. Watakunul jibalu kal ihnil mang ini ih Ifa, kenapa Ifa? Nun mati ketemu fa nih. Karena nun mati ya. Nih, karena nun mati bertemu dengan fa. Ikhfa samar bindeng. Wa tankunul jibalu kal ihnil mang tuh ya. Mang fu-nya matobi itu. Ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ya, jadilah madari lis sukun. Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfush.